Pemirsa dialog kami lanjutkan kembali dan masih bersama Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Bapak Soni Sumasono Ya tadi kita bahas tentang special treatment berkali-kali. JK juga mengatakan seperti itu dan juga Bambang Susatyo juga mengatakan bahwa ada special treatment di Papua. Ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan special treatment di sana? Ada skala besar skala kecil. Dalam skala besar special treatment bahwa penanganan terhadap Papua, Yaitu sebagai daerah otonomi khusus, berbeda dengan provinsi lainnya. Baik. Yang lainnya nggak dapat 2% dari DAU nasional, dana alokasi umum nasional. Papuan dapat, ini namanya special treatment. Jadi berlebihan. Sehingga sekarang ini di Papua berlebihan uang. Karena banyak, artinya cukup lebih besar daripada standar nasional. Harusnya bisa dimanfaatkan ya? Satu, itu ya. cara special treatment dari sini. Ya. Dan belum lagi berbagai kewenangan yang lain. Ya dalam berbagai gubernurnya harus orang asli Papua. Kemudian diberikan juga di sana ada majelis rakyat Papua yang lain tidak boleh ada. Jadi banyak sekali treatment dari sir umum. Skala mikronya nah, setiap kabupaten kota itu boleh mengembangkan kreasi, inovasi untuk menaikkan masalah sebut tadi nah, asmat misalnya. Ada dana bantuan. Programnya apa? Serahkan apa maunya masyarakat di asmas apa maunya Pemda bagaimana yang pas dengan pendampingan tenaga ahli tentunya kondisinya beda dengan di Jayapura yang pesisir. Nah kalau di Asmat special treatmentnya adalah karena mereka itu kan terpencar-pencar jalan dua jam baru ketemu lima kakak dan seterusnya dan mereka tinggal kata Mensos yang baru ke sana ya. dia di atas rawa-rawa ya Baik. semuanya ke sana semua di atas air termasuk rumah sakit pusat pun juga di atas air lalu ketika ditanya apakah kira-kira bagaimana kalau direlokasi mereka juga nggak mau karena terikat dengan tanah adat tanah ulayat ada wilayah leluhur dan seterusnya jadi ada nilai-nilai budaya yang harus dipertimbangkan untuk sebuah treatment di uh, asmat okay, is... pada idealnya itu harusnya kalau kita logika kita dari perannya baru adalah dikumpulkan ke dalam sebuah wilayah konsentrasi secara terpadu melalui pendekatan wilayah terpadu itu sebenarnya idealnya sehingga semua pelayanan sarana lebih mudah tapi kan tidak semudah itu karena diterikat dengan nilai-nilai budaya perlu waktu jadi ini harusnya di itu boleh dilakukan apapun pendekatan ini beda dengan di pantai dikumpulkan dekat pantai dan seterusnya jadi agak berbeda-beda karena itulah special treatment Papua Memang kita akui secara nasional dan perlu pendampingan itu yang penting. Baik, dari sisi pengelolaan dana special treatment ini apa yang harus dilakukan? Nah, dari sisi special uh, dana, makanya dana Otsus satu itu nggak boleh digunakan ke sembarang urusan, hanya dibatasi fokus kesehatan, pendidikan dan dll itu bantuan yang dibutuhkan bantuan sosial ekonomi, misalkan untuk mendorong ekonomi masyarakat setempat boleh sebagian, ya. tapi fokusnya kesehatan pendidikan. Inilah special treatment dari dana kebijakannya. Nah, kemudian bagaimana kalau infrastruktur? Infrastruktur di luar dana otsus ditambahin lagi. Namanya dana tambahan infrastruktur. Hampir separuh dari dana otsus itu digelontorkan ke Papua untuk membangun dan me, apa ya, membuat akses. Supaya seluruh daerah terpencil, terbelakang, sesuai dengan program Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, itu harus akses seluruh wilayah terpencil di Papua. Dan sekarang kemajuan di Papua luar biasa dari infrastruktur. Nah mudah-mudahan dikombinasi dengan dana kesehatan pendidikan secara OTSUS ini, dikeluar secara OTSUS, plus infrastruktur besarannya yang telah dibangun dan sedang dibangun sekarang ini, Pak Indah bisa menuju ke penyelesaian yang baik atas persoalan Papua. Gitu. Oke, okay, selain Papua yang juga mendapatkan dana OTSUS yang cukup besar adalah Yogyakarta dan juga Aceh. Yeah. Nah ini penanganannya selama ini seperti apa Pak? Mereka mengelola dananya? Karena tidak ada masalah ya sejauh ini ya? Iya. Yeah. Jadi... Otsus itu ada lima. Satu Yogyakarta, Papua, Papua Barat, Aceh dan DKI Jakarta ya. Semuanya mendapat dana otonomi khusus kecuali DKI karena DKI sudah banyak terlalu besar APBD-nya 71 triliun. Nah, pengelolaannya beda-beda. Ketika di Yogyakarta dia berbasis kepada SKPD. Yang lain gitu, fokusnya ya pada kebudayaan di sana, kemudian Sultan mengenai pertanahan, tata ruang, kan beda itu, beda. Ya, ya. Di Aceh beda lagi, ya khususnya misalkan penerapan syariat Islam di sana dan seterusnya. Jadi polanya akan berbeda. Di sana juga ada wali Nanggro, di Papua beda lagi dan seterusnya. Jadi kekhususan dimaksudkan bahwa dananya mungkin sama sumbernya itu dua persen dari DAU nasional baik di Aceh maupun di Papua misalnya seperti itu di Yogyakarta, formulanya juga berbeda Penanganannya, strateginya diserahkan Kepada daerah, itulah kekhususannya Yang nggak bisa sama dengan Jawa Barat Jawa Tengah, berbeda Jadi itulah hidup dengan Desentralisasi asimetris Dan harapan kita Dengan teori asimetris ini Bisa menjawab persoalan lokal secara lebih tajam Oke baik, ya. nah kita tahu ya Banyak kepala daerah nih yang ditangkap Gara-gara ya. APBD gitu ya. kan Nah Bapak melihat dana OTSUS ya. ini sendiri juga Rawan untuk dikorupsi nggak Pak? tidak menutup kemungkinan karena power tend to be corrupt ya jadi yeah. bahasannya memang di dalam sebuah kemenangan ada kecenderungan korupsi itu mengada ini secara teoritis termasuk APBD maupun APBN apalagi dana sebesar Otsus right. beberapa waktu yang lalu temuan BPK menunjukkan indikasi eh, laporan keuangan temuan-temuan terhadap Uh, dan otsus yang dikasih korupsi di Papua dan di seterusnya, Papua, okay. dan walaupun sebagian besar memang wajar tanpa ini. <tuh> menjadi WTP, ya. banyak sekali hal-hal di Papua memang kita saat ini menghadapi problem, yaitu efektivitas manajemen, terutama segi akuntabilitas keuangan dan otsus Contoh konkret, sekarang di Asmat. Apakah dana sudah ditransfer Misalnya 100 miliar ke Asma Pertanyaannya transfernya pakai apa Uang bank nggak ada yeah. Mereka transfernya pakai karung Pakai perahu kecil okay. nah, 10 karung, 3 karung, 1 karung, 1 miliar gitu, kan, gitu. Terus kemudian belum ke bawahnya lagi Bungkus lagi ke plastik-plastik kecil gitu. Terus kemudian Proses kultur nah, kalau begitu kan susah karena bank pun juga tidak ada. Yeah. Jadi di sini pasti ada problem. Nah, cuma kita nggak boleh seudon -so udon atau mencurigai bahwa lantas dengan demikian berarti semua harus dikorupsi atau korupsi besar-besaran tidak oh. mereka juga punya niat untuk mensejahterakan masyarakat Papua dengan benar cuma yang salah atau kurang, teknik pencatatan untuk akuntabilitasnya ini karena terkadang beberapa pengadaan tanpa akuntansi dan seterusnya, jadi ini problem oleh karena itu untuk Papua, dari segi akuntabilitas saya berharap baik BPK maupun juga ya aparat yang lain, pemeriksaan auditor yang lain bisa melihat bagaimana memperlakukan secara khusus Papua dengan cara khusus sederhana sehingga warga Papua tidak takut dengan kebutuhan untuk mencatat sekian buku tebal, kwitansi sebagaimana di Jawa ini seterusnya. Jadi ada special treatment pun tidak hanya manajemennya tapi dari segi pengawasan audit juga ada special treatment itu harapan saya seperti itu. Baik, Pak. Dan pemirsa usai jeda kami masih akan kembali dengan eh, masih dengan pembahasan evaluasi dana otonomi khusus tetaplah di Jawa pagi.